Jadi kita ngumpulin dulu nih, setor gambar dulu sama anak-anak. Terus nanti kalau 20 dia kirim, kita ya, kita transfer uang ke 10, dia kirim barang ke sini 10. Begitu aja selanjutnya nih. Selain dari Korea, dari mana lagi? Dari sini juga ada, dari Jakarta, dari Semarang, dari Solo ada kan. Pabrik wig juga ada kan, kita pesan desain ternyata mau desain. Mbak Inul sendiri kan mungkin kan dulu pernah cerita rambut kan, yang penting cara ngerawatnya. Jadi kan mobil juga ada kotaknya, kalau memang kotaknya ada jangan dibuang, harus yang mahal. Kenapa? Mobil itu nggak ada yang murah. Kalau mobil yang murah tuh yang sintetis, yang bisa dilihat nggak kayak begini wignya. Biasanya itu mengkila banget ya, plastik itu sintetik. Ini asli. Ini wig. Ini rambut asli. Ini rambut asli. Nah, ini di mix sama rambut aku yang belakang nih. Ini rambut aku. Oh, itu namanya rebonding. Oh, gitu dong. Oh, jadi wig rambut asli. Iya, wig rambut asli. Wig kombinasi. Jadi bukan wig, rambut dari sintetis, dari plastik. Ini rambut asli semua. Jadi ini nanti kalau seandainya saya bosan, rambut ini bisa dicet, pasti bisa dimodel curly, kecil-kecil atau gede-gede, gitu, tergantung dari salonnya. Dapat di mana mau beli? Di luar negeri atau gimana? Kota Korea. Korea. Bukan enggak tahu itu. Jadi enggak takut. Mbak Inu, sedikit dong Mbak bocoran soal liburan kemarin Mbak, yang tahun baru kemarin katanya rencana mau libur sama anak Mbak. Jadi enggak? Jadi. Terus kemana Mbak? Ke Batu. Di Singasari Desa. Ya kemarin aku liburan karena kan beberapa waktu kemarin kan aku udah pergi banyak konser di Bali, ada Hongkong, ada Taiwan. Rencananya juga aku mau ada konser di Jepang atau Australia. Jadi kalau ke luar negeri kayaknya nggak usah deh, kita nikmati di sini aja, karena kan kebetulan keluarga aku di kampung juga pengen aku aja liburan ya. Stabilisasi keringat lah gitu, keluarga ini hasilnya kakaknya, jadi ya aku bawa mereka ke Batu Malang selama 4 malam. Kenapa milih Malang akhirnya, bukan Bali sebenarnya? Saya ada villa di Bali juga, kemarin sempat mau liburan cuman kan nggak dapat kamar karena bookingnya udah terlambat, tapi villa saya juga kebetulan lagi disewa sama orang Australia jadi nggak bisa. Jadi udah itu aja. Jadi sudah ke Malang Mbak? Iya ke Malang saya kemarin tidur di hotel di Batu Malang. Yang heboh di Instagram itu yang udah kemarin liburan ternyata di fans. Iya nggak bisa, jadi ya sempat sama Mas Adam juga eyel-eyelan gitu, karena kalau aku diajakin foto kadang-kadang si anakku sama bapaknya kan udah jalan jauh gitu, aku masih ngeladenin gitu, gak enak sendiri, makanya Mas Adam ngomong, udah kamu jalan sendiri aja, aku di kamar gitu, gak enak lah gini, ya, tapi gimana kan semua harus dilayani, gak enak gitu. Ngambek? Ya kalau ngambek sih enggak, cuman akunya gak enak diri gitu. Enak kalau kesini? Oh iya, jadi fans aku waktu minta foto itu, jangan foto mamaku kelamaan katanya gitu, lucu aja. Jadi ya seru, kita sempet ke tempat kebun binatang di Malang, terus ada tempat bermain yang outdoor wisata yang bete-bete apalah, semua mereka senang sama kebunnya. Kamu kenapa milih Malang? Kalau konser buat di Jepang udah berapa kali? Tadi udah berapa kali? Aku konser di Jepang udah 4 kali. Kalau sekarang kan tahun 2005, 2007, 2000 berapa ya? Iya 2007 itu 2 kali. Di Hong Kong kan juga baru kemarin. Kalau di Jepang itu memang kapasitasnya nggak banyak. Penontonnya paling banyak tuh kalau di hall gitu paling 3000 penonton. Itu udah sukses banget. Jadi mungkin nanti akan dibikin siang sama malam. Jadi aku ada waktu istirahat. Jadi konsepnya satu hari itu 2 kali. Satu hari. Tapi Adam kan jadi impian sih. Bisa pentas di Jepang. Pegang ya sih. Someday kalau saya tidak berhayal, tapi kalau seandainya aku
punya mimpi, punya mimpi yang bagus. Aku pengen konser dangdut yang istimewa di sana.